Nak, bangun nak. Kita dah sampai kat sama kamu ni. Mama sini, tolong ayah angkat barang kamu ni. Ni. Bilik pengetua dia kata. Okey, jom masuk. Ayah daftarkan kamu. Assalamualaikum, cikgu. Pengetua lah. Saya dah daftarkan anak saya dekat online ni. Nama anak encik siapa? Nama anak saya Fakri. Fakri eh? Sabar jawab tadi lah. Anak encik dah dapat masuk sekolah Bukit Jelutong. Pengawas ni akan escort anak kamu masuk dalam dok. Di sini biliknya. Ui, ya apa benda depan tu? Aduh, kamu penakut sungguh. Roommate baru eh. Pakcik akan bagi kamu pesanan ni. Kalau ada apa-apa aduan buli pasal anak saya, saya akan cari kamu dulu. Okay, pakcik. Assalamualaikum. Nak salam. Tak payah eh. Cium tangan. Tangan saya ada corona. Tak payah kayak gitu. Dah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampaknya sini je lah kita punya perjumpaan terakhir, ayah. Apa pun, jaga perangai kamu elok-elok eh. Kat sama eh. Jangan buat perangai pelik-pelik. Okey ya, saya akan ikut janji tu. Ayah, aku dah pergi. Bye, ayah. Bye. Okey, selamat tinggal, ayah. Aku tak nangis. Nama aku Fakri. Hai, aku Aisan. Nama aku Ayam. Okay, aku nak susun barang semua. Baju aku, barang pensel semua. Nak tulis nanti. Wei korang, aku kena bagi tahu korang something. Korang kena hati-hati. Loceng bunyi pukul 6 setiap pagi. Pergi bilik air untuk beratur. Baklah, pagi-pagi pun main-main naitek ke? Pakai baju Melayu, songkok dan kain pelikat. Weh Ayam, aku nak tanya sikit asal dorang boleh pakai baju uniform terus ni? Aku ada lesen. Selepas subuh, baru pakai baju uniform. Sarapan dekat kantin. Nak makanan ambil je lah. Tapi jangan lupa bayar. Belah. Weh, apa jawab balik apa ni? Weh Ayam, aku nak tanya asal diorang boleh potong barisan ni? Diorang ada lesen. Lepas tu, kumpul kat Dewan. Penyimpunan. Taat dan teguh. Dan di sinilah lahirnya generasi yang sejati. Pakai tengah hari, surau, zuhur, kelas balik, kelas petang, surau balik, asar, balik dong, mandi, makan, surau, kelas balik, surau lagi, Dewan makan lagi, tutup lampu, kau 10 tidur. Persembahkan Kahar. Dan aku Kahar, Kapla, Roblox Council. Dan kali ini, Jelutong, kita pegang. Okey, dalam buku Roblox Council ni, yang dah beli lesen, Gupi, Johan, Airil dan Ayam. Kalau sesiapa yang nak beli lesen tu, boleh beli kat aku lah dengan harga RM120. Aku panggil korang kat sini sebab ada pilihan raya. Okay, dalam buku ni dia cakap yang masuk dalam pilihan raya ni ada Gupi dan Airil. Position! Ada beberapa rule eh. Korang tak boleh tumbuk muka, telur dan tempat-tempat yang tak boleh sorok dengan baju uniform, okey? Yang tak boleh sorok kesan dia. 3, 2, 1, 5. Okey, korang semua dah boleh masuk balik dorm korang semua. Okey. Aku pun nak tidur ni, lambat ni. Okey. Dah belah. Ciao. Ayam. Kau nampak Ihsan tak? Mana dia pergi? Aku pun tak nampak dia. Tu bukan budak yang baru masuk form 4 tu ke? Dia duduk makan seseorang tu. Kena kacau dia. Mati kau. Ya. Hello bos. Bos, ada orang ni. Aku tengok dia nak jibang bos. Kena hati-hati bos. Okey semua. Sebelum kita tamatkan penyimpunan kita, nama-nama yang saya sebut sila jumpa dengan saya. Kahar, Ihsan, Oyen dan MJ. Betul ke awak terlibat dalam kes buli? Mana dia? Tuan, saya tak sebu. Percayalah saya. Yang lain, betul ke awak bersekutu dengan Kahar? Mana dia tuan? Kitorang mana bersekutu dengan apa-apa? Kitorang tak tahu apa hal kita kena panggil ni tuan. Lepas ni kalau ada aduan lagi, saya gantung sekolah. Lepas ni kalau ada aduan lagi kamu kena buli, bagitahu saya. Baik tuan. Ini balasa budak jibah mu. Hancurkan. Hancurkan! Cepat-cepat.
kurang. Maklumat kepada semua pelajar. Ehsan dari Dom 5, sila datang ke bilik pengetua sekarang. Ada orang komplain yang awak telah rosakkan tandas sekolah ini. Betul ke? Mana ada tuan, itu semua fitnah tuan. Betul ke awak tak buat? Ya tuan, saya janji. Ramai yang cakap awak buat. Tak, saya memang betul-betul ni, serius ni. Memang bukan saya tuan. Percayalah cakap saya. Okey, ini amaran yang pertama Ehsan. Buat lagi, kena gantung. Okay bos. Lain clear bos. Cikgu tengah ambil makanan. Baik cepat bos. Dia dah nak ambil makanan tu. Oh baik Nat. Gerak lu. Mana kau pilih cikgu? Okey dah dapat. Tarir. Eh Ehsan. Saya nak bagi nasihat kat kamu. Lepas ni jangan buat kesalahan lagi eh. Baik Nat. Ehsan, ini amaran terakhir. Awak dah rosakkan tandas, dah curi laptop saya. Lepas ni, awak buat lagi kesalahan berat, awak kena gantung sekolah. Faham tak Ehsan? Apa benda ni tak, saya tak tahu apa-apa pun. Tiba-tiba saya kena tuduh ni, apa ni tuan? Kamu jangan nak menipu eh. Kamu dah curi laptop saya, rosakkan tandas awam dan banyak lagi kesalahan awak dah buat. Keluar! Baiklah. Woi, Jibam. Ikut kita orang jap. Kenapa ni? Ikut je. Okey, sekarang kau pegangkan rokok ni untuk aku jap. Hei, apalah dia nak buat dengan aku ni. Suruh aku pegang ni benda tak baik ni rokok ni. 5 minit kemudian. Ni cikgu. Yang isap rokok tu cikgu. Ehsan. Kamu digantung sekolah. Dia ni yang suruh saya pegang benda ni. Tak ada. Saya tak nak percaya dah kamu. Oh, tetap digantung sekolah. Masuk. Aku nak balas dendam lah kat Kahan ni. Sebab dia lah yang buat apa ni, si Ehsan tu pindah sekolah. Kau nak buat apa? Aku rasa aku nak masuk pilihan raya lah. Tapi aku tak tahu cara nak dapatkan lesen ni. Macam mana nak dapatkan? Curi ya. Weh, curi? Aku ada plan malam ni. Kat mana weh? Kat mana? Tu dalam kotak-kotak tu. Oh, kat sini lah ada simpan apa ni? Lesen eh. Stok lesen. Sekejap aku check ya. Uish, ada tu. Weh, ada tu. Okay, kau tahu ni. Ni betul tak? Yam, betul lah ni. Betul. Betul eh? Okay. Dah weh, Yam. Jom lah. Kau lama-lama lah kat sini. Asal? Kau kan nak masuk pilihan raya. Kau tulis lah nama kau kat pilihan raya ni. Oh, kena tulis lah. Alright, dah. Dah tulis lah. Jom. Nanti ada warden ni, ada geng-geng Kaha tu, kantor lah. Jom. Okay, untuk pemilihan kali ni, ada Gupi, ada Fakri. Position, 3, 2, 1. Uish, betul lah. Aku tumbuk anak orang ni. Aku menang tadi ni, lawan si Gupi tu. So, final ni aku akan lawan kau kan? Serius lah? Easy lah, Mat. 3, 2, 1, mulai! Easy lah. Salam lu. Go kah. Salam lu. Ambil ke? Ui, bapak. Go kah. Sekarang ni? Aku rasa aku kena langgar peraturan ni. Aku kena tumbuk muka dia. BAM! Kaha, kau jatuh di tangan aku Kaha. Kau lemah sebenarnya. LA kau. Aku tendang kau sini. Lemah. Makri, belakang kau. Okey, semua tempat rasa macam dah kosong lah. Oh, lupa. Cek satu tempat lah. Kita cek kat gym. Oi, kau buat apa tu? Kaha, kamu dibuang sekolah kerana terlibat di dalam kes pergaduhan. Mana ada cikgu? Saya tak terlibat apa-apa pun cikgu. Sudahlah tu Kaha. Kamu dah buat banyak kes dah kat sekolah ni. Cikgu dah tak nak dengar apa-apa dari kamu. Cikgu dah tak nak bagi amaran kat kamu. Kamu di mana sekolah? Diam. Apa maksud tuan?
Tuan telur. Dan aku ayam. Kapla. Roblox Council. Tahun ini, jirutong, kita orang pegang.